Udah belum makan dari kapan? Sore. Tanya gue dong. Belum makan dari kapan? Ya, mau tahu aja lu. Tai emang lu. Kenapa tai sih? Gue jawab nah, langsung. Kan ya namanya rahasia. Iya, Mas, terima kasih, Mas. Wow, ayamnya nih, Gen. Kecil. Ini ayamnya lele nih. Ayamnya lele apa sih? Dah. Bang, ada lele gak? Ada. Ah, ada. Gagal lu bilang ayamnya lele. Lele. Bang, ini ayam apa lele sih? Dua-duanya. Dua-duanya. Ah, elah. Emang ini yang terkenal di sini lelenya pahanya, Gen? Lele kagak ada paha, Ndra. Dah, langsung dari buntut kepala dong. Ya, ada pahanya, Gen. Ada pahanya. Ya, lele. Gitu. Orang-orang nanya, Bang, biasanya kamu sama Mas Rigen kemana kok gak bareng-bareng lagi? Gue mau jawab apa, Gen, ke orang-orang itu, Gen? Gue capek harus ngejelasin ke satu orang kalau misalnya hubungan kita tuh lagi gak baik-baik aja, Gen. Alah, gak. Gue udah bosen sama omongan lu. Kenapa lu bosen sih, Gen? Tapi mana janji lu mau temuin orang tua gue? Gue tuh belum siap, Gen. Itu orang tua lu dan menjelaskan itulah, ke lu. Lu tuh pengecut. Gue bukan pengecut, Gen. Enggak. Gue selalu care sama orang tua lu, Gen. Walaupun kelihatannya gue cuek, itu karena gue gak mau kelihatan lemah di depan orang tua lu. Gue laki, gue harus bisa menjadi orang yang kuat. Apa ya namanya? Kuat. Tapi lu gak pernah ngeliat itu sebagai sebuah perjuangan tua. Lu minta apa aja, gue beliin. Lu mau minta apa sekarang, gue lakuin sekarang. Lu mau gue ngapain, biar hubungan kita bisa kembali menjadi seperti sedia kala di mana canda dan tawa kita bersemi. Semua gara-gara lu, gue gak bisa kerja fokus. Gue ngetik malah ngetok-ngetok. Gue ngetok-ngetok keluar yang punya rumah. Gue lagi, gue hampir bikin gini gue kayak gara-gara itu gue pikir rumah gue ternyata bukan. Gue gak fokus, banyak hal yang ingin terjadi ketika gue selalu mikirin lu kemana? Jawab lu. Bagaikan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa.